baru saja mengaspal di Kherson, penyambut Ukraina langsung disambut serangan amunisi pembakar Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 11 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman pertempuran di dekat Kherson. Pejuang Rusia melawan penyabot angkatan bersenjata Ukraina yang mendarat di pulau-pulau itu. Dampak serangan direkam drone pengintai Rusia. Sayangnya, tidak dirincikan total kerugian. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Sebelumnya juga diketahui Rusia terus membombardir kota Kherson, Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 3 warga sipil tewas dalam penembakan yang dilakukan Rusia. Ia bahkan menyamakannya dengan serangan brutal teroris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!